Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari kucing teman-teman mau ngasih kucing. Tadi lari ke dapur, wai, kasihan kayaknya lapar. Kasihan kesini. Ini kucingnya. Ini tahan kulit. Dari tadi saya masak makan wai. Yalah kul. Yalah kulu. Kucing saya teman-teman udah lama suami saya mah cuma nggak ditaruh di dalam, nggak mau naruh kucing di dalam teman-teman, cuma dikasih minum aja tuh. Ini minumnya di sini, dari dulu suami saya mah rajin sih itu minumnya tuh, minum tiap hari juga dari zaman dulu sama itu di sana. Biasanya burung ya, tanaman teman-teman. Lemon nih, lemon saya sudah pada besar-besar ya. Lemon lihat. Nih, ini juga udah pada mati. Kan sudah mulai itu ya teman-teman. Sudah mulai musim dingin nih. Udah sebagian. Lihat meringga saya teman-teman. Kelor ya. Kayaknya katanya enak dimasak, saya nggak tahu sih masak gimana ini juga tuh. Pasti ubi jalar ya. Nggak tahu masaknya gimana. Sekarang udah mendingan nih. Sayuran saya sering saya sebor ya, cuma saya belum pernah saya numis itu apa sih daun itu ya, daun apa sih bicaral ya, saya nggak tahu. Ini juga nih dikit itu, tolong dikomen dong biar saya banyak itu ya. Saya mau petik ini tapi takut dipetik ini takut nanti saya mati. Ini saya kepengen banyak itu ya, kayak orang-orang singkong itu tumbuh mungkin harus dari bawah ya, seperti itu kan bagus tuh berdua, jadi duanya tumbuh. Kalau diambil kan ada dua tumbuh, dua apa atau enggak teman, iya dua teman-teman. Kalau itu cuma satu, kalau saya pungut nanti takut mati ya, belum nggak tahu sih. Yalah kulit ha kayaknya ada itu kayak ini cabai saya teman-teman. Cabainya kecil-kecil teman-teman, cabainya kecil-kecil, lihat. Malas itu, malas nyiram. Ini okra damia nih, mulohia. Tadi saya petikin suami saya kecil-kecil, sekarang malas itunya, malas. Ini khoh ya, khoh itu apa sih namanya? Khoh itu palem ya, palem ini teman-teman. Palem ini. Wah, palem. Ini rehan buat cuma ini aja, buat jangan tandus teman-teman. Rehan juga. Ini jambu dari adiknya, katanya ini manis jambunya, tapi yang nggak tahu nih. Nih tuh lihat, udah mulai kuning ya, udah mau gugur ini. Ini rehan suraung ya. Ini juga nih okra udah dipanenin suami saya. Kan suami saya mah males itunya, jarang ngasih air sampai itu. Nanti kalau saya nyiram marah dia, ngomongnya katanya nggak disiram. Lihat nih ini tuh teman-teman, oman. Kita masukkan dulu ini teman-teman airnya. Nih. Nih roman apa delima ya teman-teman, gak ada yang makan cuma suami saya doang. Saya kadang-kadang 1-2 tuh pada cepat pecah-pecah. Kita pakai itu ya 7 bulanan. Lihat tuh roman pada pecah-pecah. Mobil pada di luar. Ini pulang pergi pakai apa sih, pakai mobil kan di dalam ya, masuk sini. Kita kan 3 mobil jadinya harus taruh di sini. Ini kasihan nih, setiap hari roman apa delima ke itu terus, kesenggol terus mobil, kasihan. Ada yang makan teman-teman, ini udah diambilin sebagian.
Lihat sini jeruk sekarang musim dingin, biasanya jeruk ya teman-teman. Jeruk nanti kuningnya kalau udah itu ya, kalau udah musim dingin. Terlihat sebagian udah pecah, udah besar-besar teman-teman. Ini jeruk, ini USP ya, USP Yusuf Effendi itu kecil-kecil, nggak pada besar nih. Sebentar lagi nih kuning nih, sekarang hijau aja nggak kelihatan, nanti kuning-kuning. Ini sebelah sini nih biasanya tuh banyak, cuma saya tebang, tahu sendiri kan dia main tebang terus tuh. Ini penuh nih biasanya tuh, ini semuanya ini banyak buahnya ya, sekarang ditugar mungkin sedikit tahun ini. Tuh lihat jeruknya teman-teman, kelihatan nggak tuh jeruk, main tebang terus ini mah orang-orang tuh itu tebang. Kalau dari mana mau nebang udah kemarin, nah, habis sekarang ditebang teman-teman. Lihat kemarin di sini kan mangga harusnya di sini gitu, ini ditebang teman-teman, tebang di sini kemarin tumbuh banyak tuh, ditebang tinggal sedikit. Sekarang mangga nggak bakalan punya mangga banyak deh, tebang banyak sih ini orang itu. Jeruk. Kasihan delima. Nggak hidup bebas. Digeleng terus mobil, kasihan ya. Rek-rek sampai gini benyol-penyok. Temanku nggak ada yang makan sih teman-teman, nggak ada yang makan. Ini kasihan, kita minum air. Tuh lihat ini ditaruh hal ini saya teman-teman, tuh kunyit zaman dulu itu, kunyit apa ya nggak tahu sih, kunyit merah kayaknya jadi tuh, atau kunyit merah nggak tahu, jahe kayaknya. Sekarang tumbuh tuh, kemarin nggak tumbuh jahe kalau nggak salah tuh, nggak tumbuh. Sekarang musim dingin, wah payah nih, nanti mati. Kurang itunya teman-teman ya, kurang air. Apalagi itu kemarin pepaya itu sampai kering. Saya itu kemarin udah kering pepayanya, kayak nggak enak dimakan, kurang air sih. Ini juga nih, tapi nggak mati ya teman-teman. Lihat pepaya saya, saya pakai air aja terus. Lihat alhamdulillah, mau ditebang sayang ah. Kucing belum beres makan, mungkin pedas ya dagingnya, mungkin pedas dagingnya. Kita kasih airnya aja di sini, kasihan pedas. Biasanya emang suami saya itu dari dulu begitu, kalau kucing dikasih nanti dikasih laban sama Halim di sana tiap pagi. Rajin sih dia mah. Yang satu mah udah pergi ini. Ini yang baru, ini baru lahir. Biasanya di atas. Di atas teman-teman diamnya. Rumahnya sekarang pindah ke sini rumahnya. Dari dulu saya mah gak begitu. Itu suami saya yang ngurus kucing. Masih minum. Kalau di rumah enggak, saya enggak pernah di rumah. Masa kucing dipelihara di rumah. Nah teman-teman, kucingku lagi makan ini palem juga nih sekarang, bagus tumbuhnya. Yalah makan. Biasanya di situ suami saya naruhnya, di situ tuh ada itu di Arabaya di sana, sama airnya di sana, sama makan karena itu ya ayam jadinya pada bau, nanti kan banyak nyamuk, semut. Nih masih berantakan teman-teman rumah itu. Saya nggak begitu ngurus rumah, di depan ini harus dibongkar semua. Dia nanti kalau saya di Indo kan harus kosong, nggak ada orang di rumah, baru bongkar saya di Indo, nanti dia mungkin bongkar satu bulan dari nyusul saya. Harus kosong baru di. Ini juga nih, pada berantakan ini semuanya, harus
makan uang banyak teman-teman di sini, bukan 10-20 juta di sini mah harus ratusan juta, harus sekitar 300. Udah di total katanya ini 80 ribuan ya semuanya, pintu semua pintu ini keramik di atas juga, terus itu jendela harus di itu kamar mandi, udah di total sama suami saya 80 ribu antara 100-an lah, sama perabot ya mungkin dapur sama apa sama tempat tidur, udah gak mungkin ke atas ditaikin lagi nanti hancur, harus baru semua. Jadi ngumpulin duit dulu teman-teman, nyicil. Teman-teman makasih sudah menonton video sampai habis, semoga kalian disukseskan, kasih rezeki halal barokah. Yo, apa kabar tuh kucing Arab Pak Kepel hal lah. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.